Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda suatu amalan pengasihan yang sangat ampuh dan mudah untuk memikat hati orang yang Anda cintai. Ilmu amalan ini bisa diamalkan oleh siapa saja, baik untuk wanita maupun pria, asalkan dengan tujuan yang baik di jalan Allah. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan izin terlebih dahulu melalui kolom komentar dengan menulis Qabiltu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Ilmu pengasihan ini sudah teruji khasiatnya tanpa Anda harus membayar mahar sebesar pun, dan juga tanpa puasa dan tanpa tirakat. Namun sebelum dilanjut, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila Anda ingin mendapatkan hati orang yang Anda idam-idamkan dengan mengamalkan doa pengasihan ini, insya Allah target akan mencintai Anda dan tergila-gila pada Anda. Bahkan target akan mengejar-ngejar cinta Anda. Ilmu amalan ini tidak diperuntukkan sebagai maksiat atau sekedar untuk main-main, karena akan berdampak buruk bagi sang pengamalnya. Apabila Anda sungguh-sungguh dan istiqomah dalam mengamalkannya, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan Anda. Maka dari itu, simaklah terus video ini hingga selesai agar Anda benar-benar paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Langsung saja, berikut saya jelaskan tata caranya untuk mengamalkan. Ketika Anda ingin tidur malam, bacalah doa ini satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ilingno rasa tresno ati lan rogoku karo rogo sukmo si sebutkan nama target, muga tetap urip rasa tresno marang aku. Jika Anda sudah selesai, bacalah Al-Fatihah 3 kali sambil bayangkan wajah target dan sebutkan namanya. Terakhir, bacalah doa berikut ini sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Insyaallah, jika Anda yakin dan istiqomah dalam mengamalkannya, maka orang yang Anda sayangi juga akan sayang pada Anda dan tergila-gila pada Anda. Bahkan dia akan mengejar-ngejar Anda untuk mendapatkan cinta Anda. Silakan untuk mengamalkan doa pengasihan ini. Saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.